Oke guys, balik lagi di channel aku guys. Nah, pada video kali ini aku bakalan review shaders lagi. Dan shaders kali ini tuh bisa support di HP RAM 2GB guys. Nah, untuk HP RAM 1GB itu aku nggak bisa jamin ini shaders tuh bakalan bisa atau lancar ya guys ya. Oke, langsung aja kita bakalan review dari ininya guys. Nah, dari gerakan daunnya gitu ya. Tapi ini sebenarnya sih gerak ya guys ya. Tapi ini kenapa kalau pas di aku ini kayak goyangannya tuh patah-patah gitu loh, aku juga nggak tahu ya. Nah, ini untuk cahaya over pas siang hari tuh kayak gini guys, dan aku bakalan ubah ke malam harinya ya guys ya, bakalan kayak gimana. Oke, bentar lagi ya, ini bakalan berubah dan bakalan kayak gini guys. Nah, ini menurut aku ya guys ya, ini untuk cahaya sih udah oke banget. Terus ini kita bisa lihat sendiri, ini untuk langitnya ini keren banget guys menurut aku. Terus ini awannya ini masih kotak ya, belum asli kayak asli gitu ya guys ya. Tapi ini udah keren, dan bulannya juga masih kotak, tapi nggak apa-apa, ini mantap pokoknya shaders ini. Terus aku bakalan ubah ke siang hari lagi guys. Oke, ini ada babi ya di depan kita, ya ampun. Nah, untuk matahari juga masih kota, dan kita bisa lihat sendiri ini untuk airnya ya. Nah, ini untuk air sih ini nggak terlalu bening dan nggak terlalu realistik banget, tapi ini tuh bisa ada kayak gelombang-gelombangnya gitu guys. Nah, ini tuh ngepek guys di punyaku guys. Nih, yang ini nggak gerak, yang ini gerak ya, ini ngepek guys. Nah, mungkin kalau kalian pasang nih nggak ngepek guys, karena aku dari tadi main game Minecraft terus jadi ngepek gitu ya. Oke, terus kita bakalan lihat dari hujan. Nah, hujan. Oke, nah kalau hujan tuh bakalan kayak gini guys, dan apakah bakalan berubah nih? Nah, ternyata iya guys, nih bakalan berubah jadi agak gelap gitu ya. Dan menurut aku ini efek beceknya ini masih belum ada ya, dan hujannya tuh kayak gini, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu beda jauh lah sama bawaan Minecraft aslinya. Dan untuk langitnya tuh juga kayak gitu, cuma ada awan sama langit warna abu-abu gitu ya. Terus kita bakalan hilangin hujannya dulu, dan kita bakalan lihat untuk sunrise-nya guys, ini bakalan kayak gimana ya untuk sunrise. Oke, bentar lagi nih. Oke, dan untuk sunrise tuh bakalan kayak gini ya guys ya. Ternyata guys, ini keren banget sih menurut aku guys untuk sunrise guys. Warnanya itu oranye kayak gini ya guys ya. Dan sayangnya mataharinya tuh masih kotak guys. Ini kalau sudah lingkaran itu bakalan keren banget sih menurut aku untuk shaders ini guys. Wah. Kalian bisa download shaders ini di link deskripsi video aku ini ya guys ya. Ini shaders sih nggak terlalu realistik banget, tapi ini juga nggak terlalu buruk lah untuk dipakai guys. Dan mungkin itu aja video yang bisa buat aku kali ini ya. Kalau ada salah mohon dimaafkan ya guys ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ke channel aku guys. And see you next video, and bye-bye.